Selamat sore sahabat desa dan salam desaisme. Kembali berjumpa bersama kita di giat kita sore hari ini yang secara rutin dilaksanakan, yaitu sama-sama belajar tentang desa. Jadi hari ini, hari Selasa tanggal 9 Agustus 2022, kita berada di episode 27 dengan akan membahas topik yang luar biasa istimewa, yaitu serba-serbi sertifikasi halal yang nanti akan disampaikan oleh dua pemantik yang beliau merupakan pakarnya dari BUMDES. Jadi beliau adalah Dr. Andes Nugroho Setijo Negoro MSI, merupakan Direktur PKEI dari Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dari Kementerian Desa PDTT, yang juga selaku founder dari BUMDESA Institute. Kemudian pematik yang kedua yaitu Bapak SC Arifin. Beliau adalah Ketua Harian Halal Institute. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Hari ini, sore ini kita akan membahas tentang topik serba-serbi sertifikasi halal. Kami akan memberikan sepenuhnya waktu kepada Penjenengan untuk menyampaikan topik kita sore hari ini. Dipersilahkan kepada Bapak. Baik, saya dulu nih. Saya dulu. Mewakili Pak. Oh iya. Oh iya, baik, langsung ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu. Budi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat sore, salam hormat buat Mas Arifin dari Halal Institute. Terima kasih atas berkenan undangan hari ini. Pertama kami mohon maaf karena Pak Direktur tiba-tiba kami menyampaikan kami untuk mewakili di awal sesi ini karena tiba-tiba ada kegiatan yang lain yang harus diselesaikan. Baik, kami coba menyampaikan sebagai pengantar untuk kita diskusi terkait dengan pentingnya produk halal bagi BUMDES. Yang pertama bahwa amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan kemudian di breakdown dalam PP 11 tahun 2021, BUMDES merupakan salah satu entitas badan usaha berbadan hukum di tingkat desa, itu yang paling penting. Sehingga dengan badan hukum, BUMDES dapat langsung melaksanakan dua hal. Yang pertama adalah dia langsung melaksanakan kegiatan usahanya dan kemudian BUMDES dapat melaksanakan atau mendirikan unit usaha berbadan hukum. Nah tentunya modalnya bukan hanya badan hukumnya saja, tetapi kemudian harus ada bagaimana induk berusaha, harus ada NPWP dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan produk halal ini, saya pikir dan dalam perspektif BUMDES, sudah pasti BUMDES harus memiliki badan hukum, baru kemudian tahapan-tahapan berikutnya dapat dilaksanakan. Nah, potensi ini penting produk halal bagi BUMDES karena dari 30 ribuan pendaftaran badan hukum BUMDES, itu kurang lebih sudah sekitar 6 ribu sampai 7 ribu BUMDES yang memiliki badan hukum. Dan rata-rata semua BUMDES yang mendaftar memiliki kegiatan usaha dan tentunya akan menghasilkan produk-produknya yang ada di desa. Sekarang tentunya sudah banyak BUMDES yang memiliki produk-produk unggulan dan itu akan tetap kami dorong, kami asistensi, apalagi pada hari ini terkait dengan produk halal bagi BUMDES. Ini bagi kami sangat penting karena BUMDES didorong untuk mengembangkan potensi maupun aset yang ada di desa yang bernilai ekonomis. Tentunya bukan hanya untuk kemanfaatan masyarakat di desa, tetapi produk-produk BUMDES ini sudah dapat dijangkau oleh wilayah lokal, regional, bahkan ada yang diekspor. Nah, kemudian yang berikut adalah produk halal ini penting karena BUMDES sudah mulai melakukan proses pemasaran promosi secara online.
dengan berbagai macam menggunakan platform-platform yang ada di Indonesia, baik itu yang dirancang oleh pemerintah maupun oleh swasta. Ini sudah digunakan. Nah, ketika BUMDes luput dari sertifikasi halal, saya pikir ini juga sebuah tantangan BUMDes apabila produk itu memiliki satu jaminan, apalagi sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah penduduk Muslim. Dan ini penting untuk proses sertifikasi halal bagi BUMDes. Nah, kami tentunya akan menyambut baik ini, Pak Arifin dan teman-teman di Halal Institute. Semoga ini dapat kita melakukan sinergi dalam rangka untuk mendorong produk-produk BUMDes yang sudah disiapkan, yang sudah dipromosikan, bahkan sudah dipasarkan, ini untuk mendapatkan sertifikasi halal. Saya kira itu saja tambahan dari kami. Mudah-mudahan diskusi ini dapat berlangsung dengan baik. Pak Direktur juga bisa bergabung, dan tentunya kami akan tetap melakukan sinergi dan teman-teman di, terutama di teman-teman di Halal Institute. Saya kira itu saja pengantar singkat dari kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merupakan pembukaan dan pengantar yang disampaikan dari perwakilan Direktur PKEI. Ya, nanti diharapkan Bapak Nugroho bisa hadir di sini ya Bapak. Karena perlu kami sampaikan kepada teman-teman yang ada di forum ini, Forum Sambal Desa, bahwa ada hari spesial untuk teman-teman, yaitu hari Selasa. Jadi di setiap Selasa kita akan membahas satu topik, yaitu tentang BUMDesa. Jadi khusus di hari Selasa nanti kita akan membahas topik ini, topik apapun tentang BUMDesa yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho. Beliau adalah Direktur PKEI dari Ditjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa Kementerian Desa PDTT. Terima kasih banyak Bapak, berharap beliau nanti Pak Nugroho bisa bergabung di sesi selanjutnya. Selanjutnya pematik yang kedua adalah Bapak SJ Arifin. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak. Iya, beliau adalah Ketua Harian dari Halal Institute. Dipersilahkan Bapak untuk memberikan share terkait dengan apa saja yang perlu disiapkan untuk persiapan halal bagi produk-produk BUMDesa. Monggo. Izin saya share screen ya. Iya. Sudah kelihatan ya, Bu ya? Sudah, Bapak. Monggo. Baik, saya mulai. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Direktur dan seluruh jajarannya, mohon maaf saya belum mengenali satu persatu ya, karena ini pertama kalinya kami bersua dengan Bapak dan Ibu. Izinkan dalam kesempatan ini kami menyampaikan review saja tentang sertifikasi halal. Kebetulan kalau kami sendiri di Halal Institute itu lebih banyak berkecimpung di pengembangan SDM halal, sumber daya manusia di bidang halal, yaitu ada tiga profesi yang kami ampu sebagai lembaga pelatihan ya, yaitu auditor halal, kemudian penyelia halal, kemudian juru sembelih halal atau sering disebut sebagai juleha. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke paparan yang ingin saya sampaikan, izin sebentar. Saya akan awali dari satu hal yang barangkali penting untuk menjadi catatan, gitu, karena ini berkaitan dengan proses panjang sertifikasi halal di Indonesia. Jadi Bapak-Ibu, kalau kita melihat
sejarah dari sertifikasi halal di Indonesia, itu sebetulnya kita di negeri ini itu aspirasi untuk menuju ke sertifikasi halal itu sudah dimulai sejak tahun 76. Waktu itu yang menjadi yang mengawal proses ini adalah dari Kementerian Kesehatan, itu tahun 76 mengeluarkan peraturan Menteri Kesehatan nomor 280 /Menkes/Peraturan 1176 tentang ketentuan pemasangan logo haram atau logo mengandung babi. Jadi ini sebaliknya ya, ini namanya label haram. Awalnya diawali dengan label haram. Nah, ini sekaligus mengingatkan kita bahwa kalau hari ini masih ada Bapak dari beberapa kalangan di kita yang mempertanyakan kenapa di negeri mayoritas Islam perlu ada sertifikat halal, kita itu butuhnya sertifikat haram. Itu sebetulnya ketinggalan 40 tahun ya, hampir 40 tahun lebih, karena itu dulu pernah diawali begitu, label haram, dan itu gagal gitu, karena memang menemui banyak problem di lapangan. Nah, ini berlanjut, kemudian bergeser menjadi pencantuman label halal, itu mulai tahun 85, di sini ada SKB Menteri Kesehatan dan Menteri Agama pada saat itu, tahun 85, tentang pencantuman label halal, tapi yang mencantumkan produsennya sendiri. Jadi produsennya mencantumkan sendiri label halal tersebut, ada prosesnya di situ, tetapi intinya produsen sendiri yang mencantumkan, itu tahun 85. Nah, terus berjalan sehingga kemudian proses ini ketemu dengan satu momentum, waktu itu menjadi kasus besar ya, tahun 1988, itu ada heboh di Kota Malang waktu itu, yaitu hasil dari penelitian dosen pertanian Universitas Brawijaya Malang tahun 88 yang meneliti tentang kandungan lemak babi di 34 produk. Nah, itu langsung jadi, entah bagaimana ceritanya, bocor penelitian itu dan kemudian menjadi isu nasional yang menggemparkan. Nah, akibat dari gemparnya situasi gara-gara temuan yang ada di Malang itu tahun 88, kemudian pemerintah Orde Baru pada saat itu memberi kesempatan atau memerintahkan Majelis Ulama Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi halal. Itu dimulai sejak tahun 1989. Ketika MUI membentuk lembaga pemeriksa obat dan makanan pada saat itu, LPPOM MUI tahun 89, kemudian itu ditegaskan dengan SK Menteri Kesehatan tahun 96 bahwa sertifikasi halal itu didasarkan hasil fatwa MUI, ditekan lagi dengan KMA 518 tahun 2001 dan KMA 519 tahun 2001 yang intinya adalah Menteri Agama menunjuk Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga sertifikasi halal. Nah, ini berlangsung cukup lama, 30 tahunan ya, kalau kita hitung dari tahun 90-an. Nah, era ini disebut sebagai era MUI, jadi sifatnya adalah voluntary atau sukarela. Kenapa voluntary atau sukarela? Karena memang Majelis Ulama Indonesia bukan negara. Jadi itu kan organisasi kemasyarakatan ya. Jadi sifatnya meskipun penunjukannya dari Menteri Agama, tetapi ini voluntary sifatnya atau sukarela. Nah, ada satu kejadian lagi kalau Bapak Ibu masih ingat, itu tahun 2001, itu kasus Ajinomoto. Jadi memang setiap kali ada temuan semacam itu bukan hanya menyebabkan keresahan di masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi. Semua yang terkena pasti akan mendapatkan
penurunan ekonomi di perusahaannya. Jadi ini juga sekaligus menegaskan memang yang kita butuhkan itu sertifikasi halal, sertifikat halal, bukan sertifikat haram. Dua hal yang berbeda. Nah, Bapak-Ibu semua, kemudian pada tahun 2014, ini hari-hari terakhirnya pemerintahnya Pak SBY, itu terbit satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Nah, Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ini menandai hal yang sangat penting, yaitu bahwa sertifikasi halal itu bukan lagi voluntary, tapi sekarang dengan adanya undang-undang ini, maka ini sifatnya mandatory atau wajib. Jadi ada dua hal yang mendasar dari perubahan proses sertifikasi halal sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2014, bahwa kalau sebelum tahun 2014 itu adalah voluntary, maka setelah 2014 ini, setelah ada Undang-Undang Nomor 33 ini, mandatory, kemudian atau kewajiban. Kemudian yang kedua adalah pemerintah, kalau tadinya voluntary itu dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia, maka mandatory itu pemerintah yang bertanggung jawab. Jadi pemerintah yang bertanggung jawab. Nah, secara umum, kewajiban ini bisa kita urut seperti ini. Kalau di Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ada pasal 4, di pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 itu disebutkan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, ini yang dasar daripada mandatory ini. Jadi wajib bersertifikat halal. Kemudian yang kedua, pasal 5 ayat 1, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan produk halal atau JPH. Jadi di sini dasarnya adalah pemerintah, turun tangannya pemerintah dalam hal kewajiban penjaminan produk halal ini ada di pasal 5. Kemudian pasal 5 ayat 2, penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana dimaksud di pasal di atasnya itu adalah dilaksanakan oleh menteri. Menteri di sini, yang dimaksud menteri di sini adalah Menteri Agama. Kemudian ayat 3-nya adalah tentang pembentukan BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Jadi penyelenggaranya adalah BPJPH. BPJPH ini ya regulator ya, yang punya tugas membuat sistem, yang punya tugas untuk menerbitkan sertifikat halal, dan seterusnya. Nah, sebelum masuk ke prosesnya, maka saya ingin menguraikan tentang produk halal. Apa yang disebut dengan produk halal? Produk-produk apa yang terkena kewajiban sertifikat halal? Maka di sini bisa saya sampaikan, produk di sini adalah meliputi barang dan jasa. Jika barang, maka itu terdiri atas pertama makanan dan minuman, kemudian obat-obatan, obat maksudnya, kemudian kosmetik, kemudian produk kimiawi, produk biologi, rekayasa genetik, vaksin misalnya, itu salah satu yang masuk di klaster ini. Kemudian barang gunaan, yang disebut dengan barang gunaan itu adalah barang yang kita pakai, kita manfaatkan, kita pergunakan sehari-hari. Misalkan yang kita kenakan misalkan adalah, ini syaratnya harus ada unsur hewaninya, kalau barang gunaan ini ya, ada unsur hewannya. Jadi misalkan sepatu kulit, ya, kemudian jaket kulit, itu kan kulit yang ada, yang hewan ya, bukan sintetis ya. Kemudian tas mungkin, tas. Kemudian misalkan sofa yang ada unsur hewannya, dari ada unsur hewannya. Kemudian jok mobil misalkan. Kemudian barang yang kita pergunakan sehari-hari, misalkan sikat gigi, nah itu barang-barang semacam itu terkena kewajiban sertifikat halal. Nah, di sini karena ini kan lebar sekali ya, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, barang gunaan, itu karena saking lebarnya kemudian ada penahapan. Jadi penahapan ini tercantum baik di Undang-Undang Nomor 33, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja,
maupun di PP nomor 39 tahun 2021. Pertama, bahwa makanan dan minuman itu sudah diterapkan kewajiban sertifikat halal itu sejak 17 Oktober 2019. Itu untuk makanan minuman. Tetapi ini baru akan full implementation atau lengkap ada sanksinya. Sanksi itu pun ada sanksi administratif, ada sanksi pidana, segala macam. Itu nanti setelah 17 Oktober 2024. Jadi saat ini kita masih persiapan menuju ke situ, tetapi sudah diwajibkan tahun 2024. Kemudian obat itu penahapannya sudah diwajibkan sejak 17 Oktober 2021. Kemudian pemberlakuan penuh dalam kerangka sanksi segala macam ya, itu dibagi menjadi tiga tahap, karena memang obat ini, untuk yang obat herbal itu baru akan full implementation 2026. Nah, kemudian obat keras itu terakhir nanti 2034. Mungkin ini menggambarkan bagaimana situasi industri farmasi kita yang memang masih sangat bergantung kepada luar negeri, pada asing ya, sehingga diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri sampai ke 2034 untuk obat keras. Kemudian kosmetik itu sama 17 Oktober 2021 dan akan full implementasi 2026. Produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik juga sama. Kemudian barang gunaan juga sama, yaitu mulai 2021 lalu, tahun lalu, kemudian full implementasi 2026. Nah, untuk jasa itu ada 7 ya, penyembelian, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian. Jasa ini tentu terkait dengan barangnya. Misalkan kita berbicara tentang pengemasan, ya berarti pengemasan makanan minuman, pengemasan obat, pengemasan kosmetik, pengemasan barang gunaan, itu terkena kewajiban sertifikat halal untuk jasanya. Khusus untuk penyembelihan, karena dia mengikuti makanan dan minuman, penyembelihan ini hanya makanan untuk makanan dan minuman, maka ini didahulukan, sudah mulai diterapkan 2019 ini rumah potong hewan, Bapak Ibu. Rumah potong hewan, rumah potong unggas itu didahulukan karena dia di pangkalnya. Nah, ini adalah produk yang terkena kewajiban sertifikat halal, baik barang maupun jasa. Nah, kemudian ini kita bicara tentang penyelenggaraan. Bagaimana sih penyelenggaraan sertifikat halal itu? Saya awali dari penyelenggaraan sertifikat halal secara reguler. Nah, saya bisa gambarkan ini prosesnya menjadi semacam segitiga seperti ini. Ini biasanya sering dipopulerkan oleh kawan-kawan di BPJPH Kementerian Agama ya, bahwa kira-kira alurnya adalah pertama, pelaku usaha itu mengajukan sertifikat halal bagi produknya itu ke BPJPH, Kementerian Agama. Jadi pengajuannya ke BPJPH. Di sini kemudian BPJPH itu melakukan verifikasi dokumen dari pelaku usaha itu, dan kemudian setelah diverifikasi semua, kemudian BPJPH mempersilahkan pelaku usaha ini untuk memilih lembaga pemeriksa halal. Jadi mau diperiksa oleh lembaga pemeriksa halal yang mana gitu. Jadi LPH ini lembaga pemeriksa halal. Di Indonesia saat ini LPH yang sudah operasional itu ada 11 LPH ya. Tetapi yang sudah benar-benar jalan, yang kita ketahui jalan itu 3. Pertama adalah LP POM MUI. Nah, ini miliknya MUI, ini kan sudah puluhan tahun ya. Kemudian ada lagi LPH Sukovindo, itu BUMN, itu sudah kita sudah tahu dia jalan sejak 2021 ya. Kemudian LPH Surveyor Indonesia itu juga BUMN, lembaga pemeriksa halal Surveyor Indonesia. Nah, yang sudah
yang sudah operasional karena sudah selesai diakreditasi, 9 yang lain, 8 yang lain itu ada Muhammadiyah, PP Muhammadiyah, LPH-nya Muhammadiyah, kemudian LPH-nya Salman ITB, kemudian lagi ada LPH Universitas Brawijaya Malang, ada LPH Universitas Syah Kuala Banda Aceh, ada LPH Universitas Hasanuddin Makassar, dan beberapa yang lain lagi. Jadi ini LPH-LPH, lembaga pemeriksa halal yang sudah diakreditasi. Menyusul masih banyak lagi, ini ada, akan ada puluhan ini LPH ini. Karena nanti idealnya itu nantinya diharapkan setiap kabupaten itu ada LPH-nya, ada lembaga pemeriksa halalnya. Nah kemudian Bapak-Ibu, setelah pelaku usaha memilih LPH, kemudian ditetapkan melalui surat ditetapkan oleh BPJPH, kemudian LPH melaksanakan pemeriksaan. Jadi LPH melakukan pemeriksaan dengan petugasnya namanya auditor halal. Jadi auditor halal ini memeriksa dan menguji kehalalan produk dari pelaku usaha tadi. Waktunya 15 hari kalau menurut regulasi. Setelah selesai memeriksa dan menguji, kemudian hasil dari pemeriksaan tadi itu dikirimkan ke Majelis Ulama Indonesia. Majelis Ulama Indonesia ini ya. Yang di situ adalah Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Tugasnya hanya satu, yaitu melaksanakan sidang fatwa terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan LPH tadi. Itu di sidang fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia. Setelah selesai di sidang fatwa, maka kemudian MUI mengeluarkan surat ketetapan halal. Nah, surat ketetapan halal ini belum sertifikat ya Bapak Ibu. Jadi banyak yang keliru di sini. Surat ketetapan halal ini bukan sertifikat. Karena setelah MUI mengeluarkan surat ketetapan halal, MUI harus mengirimkan surat tersebut ke BPJPH, kembali ke sini lagi, dan BPJPH lah yang menerbitkan sertifikat halalnya. Jadi prosesnya kira-kira semacam ini. Ini reguler ya, penyelenggaraan sertifikat halal secara reguler. Jadi kalau Bapak-Ibu mengajukan sertifikat halal, caranya begini, ke BPJPH itu nanti ada aplikasinya ya, namanya Si Halal itu di sini, http://ptsphalal.go.id. Jadi ini semuanya online Bapak-Ibu, semuanya online. Mendaftar di BPJPH, setelah itu proses kemudian LPH, ya segitiga ini menggambarkan tiga komponen utama yang terlibat dalam sertifikat halal, yaitu BPJPH, LPH, kemudian Majelis Ulama Indonesia, yang tugasnya masing-masing sendiri-sendiri. Kalau dulu waktu zaman MUI, itu semuanya dilaksanakan MUI ke ketiga proses ini, tapi sejak ada undang-undang, ada pembagian tugas, MUI masih tetap berperan untuk sidang fatwa saja. Kemudian pemeriksaannya boleh dilakukan oleh LPH manapun yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Regulatornya BPJPH. Kira-kira demikian kalau reguler. Jadi ini adalah sertifikasi halal secara reguler. Nah, ada lagi yang namanya sertifikasi halal self-declare. Ini bukan reguler ya, ini self-declare. Sorry. Self-declare itu intinya adalah sertifikasi halal yang melalui proses pernyataan pelaku usaha. Jadi self-declare itu kan pernyataan pelaku usaha, yang pernyataan dan pelaku usaha tersebut kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pendamping PPH. Jadi di sini tidak melalui LPH. Jadi kalau kita kembali ke reguler tadi, kalau reguler ini tiga ini, kalau self-declare ini LPH-nya nggak ada. LPH-nya tidak ada, tidak menggunakan LPH. Jadi ini munculnya itu adalah dari
Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja, klaster halal, yang kemudian diperkuat di PP 39 tentang bidang penjaminan produk halal. Ini sebetulnya adalah memberi kelonggaran, kesempatan bagi pelaku UMK, usaha mikro dan kecil. Karena apa? Karena self-declare ini 0 rupiah, tidak boleh dipungut biaya. Jadi syarat utama dari untuk bisa mengikuti self-declare ini adalah pelaku usaha mikro dan kecil. Tetapi tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa self-declare. Ada kriterianya di sini. Ada kriterianya. Kriteria pertama adalah produknya tidak berisiko. Nah, untuk tahu produk-produk yang berisiko atau tidak berisiko, itu ada pelatihannya, Bapak-Ibu. Kemudian bahannya sudah pasti kehalalannya, ini juga ada pelatihannya sendirilah untuk ini. Kemudian proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Sederhana itu penerjemahannya kalau di BPJPH itu hanya satu proses, misalkan digoreng saja. Atau apa, jadi tidak melalui proses yang rumit. Nah, ini teknisnya adalah pelaku usaha membuat pernyataan halal, kemudian pernyataan halal itu, atau akad atau ikrar ya, itu harus diverifikasi dan divalidasi dulu oleh yang namanya pendamping PPH. Pendamping PPH. Nah, setelah diverval oleh pendamping PPH, baru kemudian dikirim ke BPJPH, dan BPJPH kemudian mengirim ke MUI untuk difatwa halal dan diterbitkan sertifikatnya. Ini tentunya karena tidak melibatkan LPH, maka biaya bisa ditekan, bahkan kalau ini ditegaskan 0 rupiah ya, tidak boleh ada pemungutan biaya untuk sertifikasi halal self-declare. Tetapi di situ keterangannya menyesuaikan dengan keuangan negara. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tidak semua pelaku usaha mikro dan kecil itu bisa self-declare, dan juga bergantung pada keuangan negara. Karena nanti kan pendamping ini kan akan dibayar oleh pemerintah ini. Pendamping PPH yang bertugas untuk memverifikasi ini dibayar oleh pemerintah. Kemudian sidang fatwa di MUI juga honorariumnya juga dibayar oleh pemerintah khusus untuk yang self-declare. Jadi memang sangat bergantung keuangan negara, jadi tidak bisa sekonyong-konyong begitu. Mungkin nanti sifatnya misalkan pemerintah punya anggaran segini, kemudian ditetapkan itu untuk self-declare untuk sekian ratus ribu pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, dari situ kemudian ditangkap melalui OSS, kalau nggak salah ya, ditangkap melalui OSS, mikro dan kecilnya itu, baru kemudian dari situ baru bisa diproses sertifikasi self-declare-nya. Nah, ini self-declare. Nah, salah satu yang juga tidak mungkin self-declare adalah pelaku usaha, meskipun dia pelaku usaha mikro dan kecil, tetapi misalkan produknya sampai luar negeri, itu juga nggak mungkin self-declare. Jadi self-declare ini dalam kenyataannya itu sebetulnya mikro saja, menjangkau mikro saja. Kecil aja nggak ini. Kecil aja sudah reguler. Gitu. Nah, itu adalah dua model penyelenggaraan sertifikasi halal. Nah, kalau ini saya memberikan gambaran sebetulnya apa sih yang harus disiapkan kalau pelaku usaha itu ingin mengajukan sertifikat halal, sertifikasi halal. Gampangnya saya bagi jadi 4 tahap begini. Pertama, satu, pelaku usaha itu harus memiliki penyelia halal. Nanti saya jelaskan penyelia halal itu apa. Penyelia halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di satu perusahaan atau di pelaku usaha. Jadi pertama dia harus punya namanya penyelia halal. Nah, yang kedua, pelaku usaha tersebut atau perusahaan tersebut harus menerapkan sistem
Nah, sistem yang diterapkan adalah namanya SJPH, Sistem Jaminan Produk Halal. Nah, untuk tahu ini ya ada pelatihannya sendiri Bapak Ibu. Jadi SJPH itu seperti apa, kriterianya bagaimana, cara penerapannya bagaimana, itu ada pelatihannya sendiri ya. Kebetulan saat ini kami dari Halal Institute sedang in-house training SJPH untuk PT Kalbi Farma. Jadi memang ini rata-rata belum pada tahu ya, jadi masih proses peralihan ke SJPH. Jadi memang ada kewajiban untuk menerapkan sistem ini. Ini kalau ini ketentuannya harus diterapkan dulu sebelum mengajukan sertifikat halal gitu. Jadi sebelum Bapak Ibu mengajukan sertifikat halal itu harus dipastikan sistemnya diterapkan dulu. Nah, penyelia halal inilah salah satu tugasnya itu untuk menerapkan sistem ini. Jadi kalau nggak ada penyelia halalnya ya mustahil atau susah sekali Bapak Ibu menerapkan sistem ini. Kecuali bagi perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah terbiasa menerapkan sistem, kan di situ kan banyak kalau di perusahaan besar itu ada penjaminan mutu, ada segala macam, ada itu mereka terbiasa dengan itu. Tapi bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah, masih jarang ya. Nah, pengajuan sertifikat halal mempersyaratkan ini, menerapkan sistem. Baru ketiga adalah mengajukan sertifikat halal ke BPJPH seperti yang tadi prosesnya online tadi. Nah, ini. Nah, di sini ada dua pilihan, reguler atau self declare. Self declare seperti yang saya jelaskan tadi hanya untuk pelaku UMK yang memenuhi kriteria. Nah, sedangkan yang lain adalah reguler yang melalui lembaga pemeriksa halal. Nah, ujungnya nanti sama yaitu penerbitan sertifikat halal. Ya, ini langkah secara umum bagaimana menyiapkan sertifikat, menyiapkan pengajuan sertifikat halal. Kemudian Bapak Ibu, ini sebetulnya yang lebih paham Bapak Ibu sendiri, sebetulnya ada banyak manfaat dari pengurusan sertifikat halal ini, terutama bagi pelaku usaha. Yang paling utama tentu adalah memenuhi kewajiban agama, yaitu memberikan jaminan kehalalan produk kepada konsumen. Karena memang dengan semakin banyaknya pelaku usaha, semakin banyak produk dan pasar yang berkembang, maka butuh penjaminan itu. Dan tadi seperti saya jelaskan, penjaminan ini adalah oleh negara, dan yang terkena kewajiban adalah pelaku usaha. Kemudian yang kedua adalah upscaling, yaitu meningkatkan, bagaimana meningkatkan kualitas produk, bagaimana meningkatkan skala usaha dan memperluas pasar melalui sertifikasi halal ini. Karena tentunya produk-produk halal itu adalah produk-produk yang dipersiapkan lebih teliti. Orang-orang Islam melalui sertifikasinya ini kan lebih teliti ketika mengolah makanan, ketika mengolah, karena dia ada banyak ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, tentu ini berkaitan erat dengan peningkatan kualitas dari produk itu sendiri yang diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dari pelaku usaha itu dan juga memperluas pasarnya. Nah, yang terakhir adalah memenuhi kewajiban sertifikat halal yang telah ditetapkan pemerintah, karena ini memang sudah kewajiban, jadi kalau tidak dipenuhi tentu akan ada sanksi-sanksinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tentang penyelia halal, karena bagian ini paling banyak belum dipahami oleh pelaku-pelaku usaha. Penyelia halal itu siapa? Penyelia halal itu adalah orang yang bertanggung jawab terhadap proses produk halal di pelaku usaha. Jadi, dia posisinya ada di pelaku usaha. Sebutan lain untuk penyelia halal ini adalah supervisor halal atau auditor internal halal. Ini untuk pelaku usaha besar ya. Jadi penyelia halal itu bekerja untuk pelaku usaha. Dia pegawainya pelaku usaha. Dia pegawai dari perusahaan, pegawai dari pelaku usaha. Yang memang tanggung jawabnya adalah dia bertanggung jawab terhadap proses produk halal gitu, di perusahaan. Nah, ketentuannya adalah ada di pasal 24
huruf C Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal itu wajib, ya, wajib memiliki penyelia halal. Jadi setiap pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memiliki penyelia halal. Makanya tadi saya letakkan di pertama, nomor satu, punya penyelia halal dulu, baru menerapkan sistem, baru mengajukan sertifikat halal. Nah, tugasnya penyelia halal ini ada empat. Jadi pertama adalah mengawasi proses produk halal di perusahaan, mengawasi ya. Kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan ini, terhadap potensi kontaminasi halal. Kemudian mengkoordinasi proses produk halal. Kemudian mendampingi auditor halal dari LPH pada saat pemeriksaan. Jadi ketika LPH itu memeriksa, menurunkan auditor halal, maka dari pihak perusahaan yang mendampingi adalah penyelia halal. Nah, persyaratan penyelia halal sebagaimana ada di regulasi itu pertama harus beragama Islam. Pertama ya, harus Islam. Kemudian dua, memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan. Nah, ini taunya dari mana? Taunya dari dibuktikan dari lulus pelatihan dan atau uji kompetensi penyelia halal. Jadi tidak ujuk-ujuk seseorang dianggap memiliki wawasan luas atau memahami syariat tentang kehalalan, karena dia harus pegang sertifikat kelulusan pelatihan. Jadi harus ikut pelatihan penyelia halal dulu, setelah lulus baru ya berhak mendapatkan sertifikat pelatihan dan dinyatakan di B ini. Kemudian yang ketiga, penyelia halal itu ditetapkan oleh pimpinan perusahaan. Jadi ada pimpinan perusahaan harus menetapkan penyelia halalnya. Karena memang tadi kan pegawainya ya, dan kemudian dilaporkan ke BPJP. Nah, yang selanjutnya adalah standar kompetensi kerja. Nah, penyelia halal ini profesi, Bapak-Ibu. Jadi dia profesi, dia punya standar kompetensi kerja yang sudah ditetapkan, yaitu SKKNI nomor 21 tahun 2002. Ini terbit bulan Maret yang lalu, tentang jabatan kerja penyelia halal. Jadi pelatihan tadi harus mengajarkan SKKNI ini. Jadi memang ini profesi yang fix ya, sama seperti profesi-profesi yang lain, ada standar kerjanya, ada standar kompetensinya, ada pelatihannya. Nah, kemudian saya ingin mengajukan satu lagi, nah ini sama seperti tadi, kalau di pelaku usaha itu tadi untuk yang UMK itu ada kesempatan self-declare, maka penyelia halal untuk UMK itu juga ada kriterianya sendiri. Ini juga dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Halal dan juga PP Nomor 39 Tahun 2021. Pertama, ketentuan penyelia halal ini ada di Pasal 58 ya, PP Nomor 39. Kalau tadi penyelia halal untuk pelaku usaha menengah dan besar itu harus pegawainya, maka untuk penyelia halal dari pelaku UMK itu dilonggari. Pertama, boleh ownernya sendiri. Misalkan sate Pak Yono. Nah, Pak Yononya sendiri boleh jadi penyelia halal. Ini tentu dasarnya adalah supaya tidak membebani dari pelaku usaha itu. Kalau pelaku usaha menengah besar kan dia tidak ada masalah membayar gaji penyelia ya, tapi kalau UMK mungkin ada pertimbangan yang lain sehingga pemerintah melonggari ini. Jadi pertama, penyelia halal untuk UMK itu dapat berasal dari pelaku usahanya sendiri. Yang kedua, penyelia halal untuk UMK itu boleh disediakan oleh ormas, organisasi kemasyarakatan itu boleh menyediakan tenaga penyelia halal untuk UMK. Kemudian yang ketiga, instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Kemendesa silakan kalau mau membentuk jajaran, menyediakan tenaga penyelia halal, misalkan, untuk nanti diperbantukan menyelia halal di UMK-UMK. Pemda juga begitu, diperbolehkan untuk memfasilitasi penyelia halal bagi UMK.
Kemudian badan usaha, BUMN, perusahaan swasta, silakan kalau mau membantu UMK menyediakan penyelia halalnya. Juga perguruan tinggi. Nah, yang paling banyak, karena kami kan terus melaksanakan pelatihan penyelia halal, yang paling banyak itu perguruan tinggi sampai saat ini ya, yang terlibat dalam mencetak tenaga penyelia halal untuk UMK, itu perguruan tinggi. Nah, sebetulnya bentuk fasilitasinya ada dua, satu menyediakan tenaga tadi, atau yang kedua memfasilitasi pelatihannya. Misalkan Kemendesa menyelenggarakan pelatihan penyelia halal, pesertanya dari UMK-UMK dan dibayari oleh Kemendesa, itu boleh. Jadi boleh menyediakan penyelianya, boleh memfasilitasi pelatihannya. Ini dua hal itu. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, penyelia halal untuk UMK itu tidak diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi. Jadi cukup sertifikat pelatihan. Kalau yang menengah dan besar, itu penyelianya wajib punya sertifikat kompetensi selain sertifikat penyelia. Kalau untuk UMK boleh hanya sertifikat pelatihan saja. Nah, ini serba-serbi untuk pelatihan dan sertifikasi. Tentu ini bagi Bapak Ibu yang sudah terbiasa sertifikasi kompetensi ya untuk profesi-profesi. Jadi pelatihan penyelia halal itu dilaksanakan oleh BPJPH, perguruan tinggi atau lembaga pelatihan terakreditasi yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Nah, ini salah satu contohnya adalah kami. Kami adalah lembaga pelatihan terakreditasi yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Di Indonesia belum banyak ya lembaga pelatihan yang sudah ditetapkan oleh BPJPH yang dapat menyelenggarakan pelatihan penyelia. Jadi memang dikoordinir betul sama BPJPH ini Bapak Ibu untuk pelatihannya. Jadi tidak sembarangan lembaga pelatihan bisa melaksanakan ini. Kemudian pelatihan penyelia halal dilaksanakan dalam kemasan 30 jam pelajaran atau 3 hari yang mengacu kepada kurikulum pelatihan BPJPH. Dan atau, ini untuk yang lembaga pelatihan terakreditasi ya, pelatihan berbasis kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian materi wajib dari pelatihan itu sendiri, materi wajibnya apa sih? Di situ akan diajarkan regulasi jaminan produk halal, fatwa halal haram Majelis Ulama Indonesia, sistem jaminan produk halal, ini yang tadi harus diterapkan itu, sistem jaminan produk halal, dan SKKNI penyelia halal, standar kompetensi kerja penyelia halal, dengan target tolok ukur, yaitu pengetahuan, keterampilan kerja, dan sikap kerja, atau attitude. Kemudian peserta yang lulus berhak mendapatkan sertifikat pelatihan yang di kemudian tarif pelatihan itu adalah 1,6 juta per orang. Nah, ini memang sudah dikunci karena ini adalah SK Kepala BPJPH nomor 141 tahun 2021. Ini. Jadi kami pun sebagai lembaga pelatihan itu tidak bisa mengajukan tarif pelatihan di luar ini. Sama semua. Nah, kemudian yang kedua adalah sertifikasi kompetensi penyelia halal. Sertifikasi kompetensi adalah pengakuan kompetensi dari penyelia halal yang dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi. Peserta yang lulus uji kompetensi berhak mendapatkan sertifikasi kompetensi yang diterbitkan LSP atas nama Badan Nasional Sertifikasi atau BNSP yang berlaku di Indonesia maupun di luar negeri. Kemudian sertifikasi kompetensi penyelia halal wajib dimiliki oleh penyelia halal yang bekerja di pelaku usaha menengah dan besar. Jadi saya tegaskan, yang diwajibkan sertifikasi kompetensi ini adalah yang usaha menengah dan besar. Sedangkan untuk mikro dan kecil tidak diwajibkan, tetapi juga tidak dilarang. Silakan, misalkan ya, yang pelaku UMK yang produknya sampai ke luar negeri, itu wajib. Meskipun dia UMK, tapi kalau produknya sampai ke luar negeri, itu wajib penyelia halalnya sertifikat kompetensi, tidak cukup dengan sertifikat pelatihan. Misal, jadi mengenai mikro, kecil, menengah, besar, saya kira
sama Bapak Ibu jauh lebih tahu dari saya, kriterianya apa, segala macam itu ada di PP nomor 8 kalau nggak salah tahun 2021. Kemudian tarif uji kompetensi juga sama, sudah ditetapkan, yaitu 1,8 juta per orang. Ini juga dasarnya adalah SK Kepala BPJP nomor 141 tahun 2021. Kira-kira itu Bapak-Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mungkin kita perbanyak di diskusinya saja. Jadi memang penyelia, kalau kami memang berangkatnya dari penguatan SDM, kalau karena dari sudut pandang kami, kalau SDM-nya tidak ditata, ya mustahil, sertifikat halal juga nggak akan jalan itu kalau tidak ada penyelianya, tidak ada orang yang bertanggung jawab terhadap itu di perusahaan, sehingga kemudian perusahaan gagal menerapkan sistem. Nah, jadi ini efeknya berkelanjutan gitu. Intinya adalah SDM memang harus disiapkan sebelum masuk ke proses sertifikasi halal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila itu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik apa yang disampaikan oleh Bapak Arifin. Matur suwun, terima kasih. Teman-teman Sambel Desa, perlu kami sampaikan karena kita ada durasi dalam hal untuk menyampaikan kegiatan di forum ini. Jadi kita mulai jam 4 sampai jam 5 dan sekarang kita waktunya sudah jam 5. Tapi jangan khawatir karena topik hari ini itu kan masih berkaitan dengan BUMDESA. Jadi nanti di setiap hari Selasa, Sambel Desa sama-sama belajar tentang desa. Khusus hari Selasa kita akan membahas topik tentang BUMDESA yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Nugroho. Jadi kita sudah deal bahwa hari Selasa itu adalah harinya BUMDESA. Kalau memang topik hari ini belum selesai, maka kita akan lanjut di hari Selasa minggu depan. Baik teman-teman, menarik sekali karena ini berkaitan dengan perlindungan konsumen dan keamanan dari produsen itu sendiri. Yang menjadi apa ya, yang sudah berselancar di pemikiran kami selaku yang turun langsung dan berada langsung di desa, betapa pentingnya ternyata sertifikasi halal bagi produk yang dihasilkan oleh BUMDESA khususnya. Kemudian kami pun juga mulai berselancar, jadi ilmu ini nantinya pasti akan kita tindak lanjuti ke desa dampingan, menyampaikan kepada BUMDESA yang punya unit usaha yang menghasilkan barang dan jasa yang di dalamnya masuk dalam kategori barang jasa yang harus bersertifikasi, maka bersama-sama kita akan menyiapkan sosialisasi ataupun penyampaian yang singkat kepada pemerintah desa maupun BUMDES tentang topik kita sore hari ini. Menarik, meskipun waktunya mepet, kita buka satu pertanyaan bagi teman-teman yang membahas topik sore hari ini, bisa raise hand untuk mempertanyakan serba-serbi sertifikasi halal, khususnya jika kita sandingkan dengan hasil unit yang ada di BUMDESA yang menjadi dampingan dari teman-teman. Bisa raise hand. Kami buka satu kesempatan sebelum nanti kita berada di akhir acara. Adakah yang raise hand? Sangat jelas ya apa yang disampaikan oleh Bapak Arifin. Iya. Kami mewakili dari Pak Rahman, di situ menyebutkan berapa biaya. Jadi kalau tadi disebutkan ada dua cara ya Bapak untuk sertifikasi halal, ada reguler dan ada yang apa istilahnya tadi Pak? Self declare. Iya, pernyataan halal. Jadi kalau memang ada biaya, kira-kira berapa biayanya? Oke. Jadi mengenai biaya sertifikasi halal itu memang ada klasternya ya Ibu ya. Jadi kalau kecil berapa, menengah berapa, besar berapa, itu ada kisarannya. Itu ada ketentuannya, ada SK-nya malah. Oh gitu. Ada SK-nya, tapi gambarannya kira-kira ya kalau kecil itu sekitar 3 juta ya. Sekitar 3 juta. Ini total udah Ibu ya. Sorry. Terbaru bukan 3 juta. Kecil itu UMK itu kalau sesuai ketentuan ya,
650 ribu itu, yang 300 ribu itu masuk ke BPJPH, karena BPJPH kan BLU ya. Kemudian yang 350 ribu itu masuk ke lembaga pemeriksa halal. Jadi untuk UMK itu 600, itu ketentuannya begitu. Nah, tetapi dalam prakteknya yang saya sering lihat, ya saya harus ungkapkan karena saya juga bukan orang BPJPH ya, itu sering ada tambahan yang karena memang tarif itu dinilai bagi LPH-nya nggak cukup. Ya, ini angka real saja ya, angka perkiraan real saya itu sekitar 3 jutaan lah, sekitar 3 juta. Iya. Jadi itu nanti yang UMK. Ya, kalau ya, yang menengah itu kisarannya mungkin habisnya sekitar 5 jutaan lah kalau nggak salah. Oke. Jadi kalau yang nanti besar, yang perlu disiapkan seperti itu ya. Ya ada kira-kira satu, kalau biayanya. Iya, ada satu pertanyaan menarik juga Bapak yang akhirnya menggelitik saya untuk perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah ketika unit usaha BUMDES ataupun produsen siapapun ingin mengajukan sertifikasi halal. Ya. Apakah proses produksinya itu harus dihentikan sampai menunggu sertifikasi halal, ataukah tetap berlanjut dengan surat pernyataan tertentu? Ketika sedang mengurus proses sertifikat halal, ya silakan lanjut. Tetapi tidak boleh mencantumkan label gitu loh, nggak boleh karena belum dapat kan gitu. Tidak menghentikan produksi, ya. Tidak menghentikan produksi. Ya. Oh ya, itu hal yang tadi saya lupa sampaikan. Syarat legal dari pelaku usaha itu NIB, Bapak Ibu, harus ada NIB. NIB yang berbasis resiko itu ya. Karena nanti BPJPH menilai ini usaha mikro kecil dari situ. Oke. Jadi harus ada nomor induk berusaha. Itu satu-satunya syarat legal yang dibutuhkan. Yang lain nggak, tidak diperlukan. Misalkan izin edar segala macam, nggak perlu ada gitu. Tapi yang perlu ada, yang harus ada itu NIB. Iya. Terima kasih Bapak. Terus satu lagi tambahan, adakah batas waktu untuk sertifikasi halal Bapak? Misalnya 5 tahun, 10 tahun, atau selamanya? 4 tahun. Jadi masa berlaku sertifikat halal itu 4 tahun. Kemudian sebelum masa berlakunya habis itu harus diperpanjang. Nah, 4 tahun ini sudah 2 kali lipat dari yang dulu zaman MUI itu 2 tahun, Ibu. Ini 4 tahun. Jadi okay. Lebih lama ya, 4 tahun. Nah, nanti ketika diperpanjang, ketika perpanjangan misalkan ya, kemudian di situ tidak ada perubahan bahan-bahan yang dipergunakan sama. Kemudian tidak ada perubahan proses, tetap itu dicuci, digoreng, sama seperti yang dulu. Nah, itu tidak usah diperiksa lagi, itu langsung perpanjangan. Oke, ya. Terima kasih banyak Bapak, ilmunya hari ini merupakan bekal kita untuk sama-sama belajar, jadi nanti bisa kita sampaikan kepada desa dampingan bahwa pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk yang dihasilkan oleh BUMDESA. Teman-teman, perlu kami sampaikan bahwa di Sambel Desa, sama-sama belajar desa, kita tidak ada absensi. Jadi memang forum ini adalah forum untuk kita sharing, sama-sama belajar. Take and give untuk memberi dan menerima ilmu. Untuk nantinya bisa kita terapkan kepada desa pada waktu proses pendampingan. Kemudian e-sertifikat juga tidak ada, hanya kita berikan kepada pemantik yang memberikan materinya di forum Sambel Desa. Kemudian bagi teman-teman yang menginginkan materi, jadi nanti materi akan kita lampirkan di linknya Sambel Desa yang ada di channel YouTube. Jadi nanti teman-teman yang ada di channel YouTube, monggo like, subscribe, dan komen untuk mendapatkan notifikasi dari setiap topik ya, atau tema yang kita sampaikan di forum Sambel Desa. Gitu. Jadi karena kita memang sekali lagi terbentur oleh waktu, jadi Sambel Desa setiap hari
Senin mulai Jumat akan hadir dengan tema-tema yang bisa membantu kita untuk memberikan referensi. Jadi nanti khusus hari Selasa, Sambel Desa akan hadir dengan topik terkait dengan BUMDESA yang akan disampaikan oleh Bapak Nugroho. Dan jika memang topik hari ini belum selesai, maka akan kita lanjut di Selasa depan membahas terkait ini. Masih ada yang raise hand? Kita buka satu, masih bisa ya? Tapi waktunya sudah habis, jadi mohon maaf untuk Mas Ahmad Rabu. Jadi nanti, oh ini dari Dirjen PKII. Oh nggih, PKII kita buka untuk menyampaikan mungkin closing statement dari Direktur PKII. Kami persilahkan untuk open mic. Bapak Ahmad Rabu. Open mic, Bapak. Oh, tidak tersambung. Oke. Ya, teman-teman, sekali lagi kami informasikan bahwa Sambel Desa hadir di setiap hari. Hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 sore dengan topik-topik tertentu yang bermanfaat untuk kita. Sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement dari pematik kita hari ini. Kami persilahkan dari Direktur PKII maupun dari Ketua Harian Halal Institute. Kami persilahkan. Dari siapa dulu? Dari PKII dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, closing statement dari Bapak SJ Arifin, kami persilahkan. Baik, Ibu. Sederhana saja sebetulnya, problem utama sertifikasi halal di Indonesia itu sampai saat ini sebetulnya di literasi, Pak Ibu. Jadi masih sangat banyak yang belum paham, meskipun dari kecil kita dididik dengan apa itu halal, apa itu haram, tapi halal sebagai sistem itu banyak yang belum tahu, sehingga kami sih berharap kita semua sama-sama belajar bersamalah tentang halal ini, tentang sistemnya, sehingga kita benar-benar mampu menjadi produsen halal dunia. Itu harapan kami begitu. Tadi ada cukup banyak yang nanya materi, nanti kami sampaikan lewat Pak Hoho aja materinya. Iya, terima kasih closing statement-nya. Menjadi tugas kita bersama untuk turut serta mensukseskan tentang sertifikasi halal. Jadi siapapun kita, dari manapun kita punya peran untuk mensukseskan sertifikasi halal demi keamanan konsumen maupun produsen. Baik teman-teman, karena kita sudah berada di akhir penghujung acara, perlu kami sampaikan bahwa sekali lagi Sambel Desa hadir di setiap hari, yaitu hari Senin sampai hari Jumat di jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap semangat, tetap sehat untuk selalu mengikuti topik-topik kita di Sambel Desa. Sama-sama belajar desa. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pematik. Kemudian tak lupa kami ingatkan di setiap hari Selasa topik kita adalah tentang BUMDESA. Jadi ikuti setiap kegiatan kami di Sambel Desa. Sampai jumpa di episode selanjutnya Sambel Desa, sama-sama belajar tentang desa di hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sukses selalu, sehat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.